Momen ulang tahun anak bungsu Vena Melinda dan Ivan Fadila beberapa waktu lalu dilewatkan dengan sukacita oleh Vena dan buah hatinya. Ini menurut pengakuan Ivan Fadila, di mana Vena bisa merayakan ulang tahun buah hatinya dengan makan malam yang dilakukan anak dan ibunya. Ya, kayak kemarin Natala juga sempat makan malam sama mamanya juga, tapi karena nggak ada acara khusus, jadi ya kemarin sempat nonton juga sama mamanya, gitu loh, Mama Vena. Jadi lebih ke perayaan sederhana. Sederhana aja, ya. Yang penting berbagi dengan anaknya. Selain merayakan ulang tahun anak bungsunya dengan makan malam, kabarnya akan ada perayaan ulang tahun anak pertama mereka berdua dalam waktu dekat ini. Kabarnya Vena akan turut serta di perayaan ulang tahun anaknya yang akan jadi momen kebersamaan mereka berdua. Gak ada sih kalau perayaan, mungkin belum tahu, paling dia sama teman-temannya kali ya. Tapi yang jelas seperti kemarin juga yang kecil, yang acara pentingnya itu siang mengundang anak-anak yatim, kita sharing dengan mereka, berbagi dengan mereka, yaitu selebihnya kita makan keluarga aja.